Dalam rangka program TMM dereguler ke-110 Bojonegoro, Babin Kaptipmas Desa Jatimulyo ajak warga setempat untuk terlibat dan ikut serta membantu program TMMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi suksesnya program Tentara Manunggal membangun desa reguler ke-110, dibutuhkan sinergitas dan gotong royong antara tentara dan warga. Disampaikan dalam rapat koordinasi di Rumah Kasun Jatimulyo, Nuryadi selaku Babin Kaptipmas Desa Jatimulyo mengajak warga untuk ikut serta membantu program TMMD agar berjalan dengan lancar sukses sesuai dengan waktunya. Kerjasamanya yaitu kita saling mendukung apa yang dilakukan yang menjadi program sesuai tadi rapat di kepala desa disampaikan, ya kita dukung 100% di situ, mengajak, diharapkan bisa mengajak warga untuk saling membantu supaya proses pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga bisa membantu kebangkitan warga untuk lebih maju. Dengan adanya program TMMD reguler ke-110 di Desa Jatimulyo, diharapkan dapat membangkitkan semangat warga dalam kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bojonegoro, Tim Liputan Satelit TV mewartakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, apa jalan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dicoba, mau dikasih anu baik, monggo, tidak nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita siap, serius, apa yang ada kita saksikan. Inilah di desa kita. Kita itu nggih dagol. Dagol itu mesti wani, kan maksudnya. Lanjut gue cara edar, marik-marik dagol nunggu zaman dia. Jarang wani, dia nggak. Nah, kalau zaman tadi alas kapta,